Ini saya mau berbagi tentang apa rahasianya supaya Anda bisa melahirkan dengan nyaman dan juga minim trauma. Nah, rahasia yang pertama adalah kuasai nafas Anda. Ya, nafas adalah hal yang sangat esensial. Lalu, apa alasannya kenapa nafas begitu pentingnya? Seorang guru yoga yang bernama Guruji Iyengar, beliau mengatakan di dalam bukunya seperti ini: "Mind is the king of the senses, but breath is the king of the mind." Apa artinya? Artinya adalah ketika kita bisa kuasai nafas, ternyata kita bisa kuasai pikiran kita. Dan ketika kita bisa kuasai pikiran, secara otomatis kita bisa kuasai sensasi atau rasa yang ada di dalam tubuh. Lalu, bagaimana caranya supaya bisa sempurna? Yaitu belajar dan praktek. Practice make perfect. Lakukan nafas perut atau belly breathing, itu hak tips pertama. Lalu, caranya bagaimana? Sebenarnya caranya sangat mudah. Cara yang paling gampang adalah ketika Anda inhale atau menarik nafas, gedungkan perut Anda, bawa udara masuk ke dalam perut Anda. Ketika Anda exhale, kempeskan perut Anda, bawa udara keluar dari rongga perut dan rongga dada Anda. Lalu, kapan melakukan latihan ini? Tips saya adalah lakukan setiap saat, setiap waktu, dan setiap ada kesempatan. Oh, mungkin Anda orang yang sangat pelupa, sama seperti saya, atau pemalas. Nah, ini adalah tips-tips yang bisa saya berikan. Yang pertama adalah sediakan waktu dan jadwalkan. Kalau perlu, Anda gunakan alarm atau Anda gunakan aplikasi khusus. Yang kedua, don't make excuses. Jangan punya alasan, pembenaran. Saya terlalu sibuk lah, saya masih inilah, saya masih itu. Yang ketiga adalah buat latihan ini menjadi sesuatu hal yang nyaman. Lakukan kapan saja Anda merasa nyaman. Yang keempat adalah use cue in your daily routine. Anda bisa melakukan pada saat sebelum tidur, sesudah bangun, atau pada saat iklan nonton TV, atau pada saat lampu merah Anda gunakan untuk latihan nafas. Lalu yang kelima, ini adalah yang paling penting, adalah buatlah komitmen pada diri Anda sendiri. Yang keenam, buat ini menjadi sebuah kebiasaan atau make habit, sehingga Anda biasa melakukan ini. Nah, sebenarnya ada banyak teknik nafas yang bisa digunakan untuk membantu lancarnya persalinan Anda. Anda penasaran? Ikuti kelas Gentle Balance yang diadakan oleh bidan kita.